Mengawali informasi pertama pemirsa, Direskrimsus Polda Jambi meringkus dua pelaku penambang minyak ilegal di Desa Buku, Kabupaten Batanghari. Kedua pelaku penambang minyak ilegal yang diamankan ini diancam hukuman 6 tahun penjara. Ditreskrimsus Polda Jambi mengamankan dua orang pelaku penambang minyak ilegal di Desa Buku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari pada Senin 28 Agustus 2023. Kanit 1 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Jambi AKP Lumrian mengatakan, kedua penambang ilegal yang diamankan ini berasal dari dua sumur yang berbeda, yakni berinisial H dan KS. Selain dua penambang minyak, polisi juga mengamankan barang bukti seperti dua sepeda motor, dua pipa canting besi, dua rol tali tambang, dan dua buah jerigen yang berkapasitas 10 liter. Kami itu berhasil mengamankan dua orang pelaku penambang minyak ilegal, eksplorasi. Yang kita berhasil amankan dua orang itu satu inisial H, satu lagi inisial KS. Ini di dua sumur berbeda, jadi ada dua laporan polisi yang bisa kita naikkan. Nah, sementara untuk barang bukti sendiri yang berhasil kita amankan ada dua sepeda motor untuk menarik ini ya pompanya, kemudian ada dua pipa canting besi, ada dua rol tali tambang dan dua buah jerigen kapasitas 10 liter. Menurut keterangan penambang minyak tersebut kepada polisi, lahan yang digunakan itu merupakan milik perorangan. Dari hasil penyelidikan polisi, aktivitas minyak ilegal itu sudah berjalan selama 6 bulan. Sementara untuk menyalurkan modal tambang minyak ilegal itu masih dilakukan pendalaman, pasalnya saat tim mendatangi lokasi, sejumlah orang di lokasi langsung kabur, sehingga hanya baru dua orang yang berhasil diamankan. Akibat perbuatannya itu, kedua pelaku diancam hukuman 6 tahun penjara. Rudiansyah, Jambi TV.